Dengan menggunakan KM Lambelu milik PT Pelni, sebanyak 1.888 pemudik balik ke Kalimantan melalui Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. 300 di antaranya berangkat dengan menggunakan tiket gratis melalui program pemerintah. Mereka yang berangkat dengan tiket gratis ini dilepas secara resmi oleh penjabat wali kota Parepare bersama sejumlah pejabat lintas sektoral lingkup wilayah kota Parepare. Para penumpang kapal ini pun mengaku senang mendapatkan tiket gratis ini. Ini saya dari Parepare sini, mau ke Balikpapan. Ini gimana perasaannya Pak, dapat jatah mudik gratis? Senang sih, senang banget. Tapi tahu bahwa memang ada program seperti itu? Baru kemarin saya tahu. Baru kemarin saya tahu kalau ada yang kayak gini, program kayak gini. Ya, terus langsung daftar online ya? Langsung daftar online, alhamdulillah dapat. Pak, fasilitas apa saja Pak didapat mudik gratis ini Pak? Mudik gratis ini yang jelasnya kasur. Kasur pasti dapat. Kipasnya ada pasti. Ya, soalnya saya sering juga main nekel nih. Erwin, TV Peduli, mengabarkan.